Kali ini aku akan ngajarin kalian bagaimana cara tem semua hewan yang ada di sini nih. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku di TV Android. Jadi di video kali ini aduh kok terbangnya. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngajarin kalian bagaimana cara tem semua hewan yang ada di sini nih. Ada sekitar 11 atau 10 binatang yang bisa ditem. Oke. Jadi kita akan mulai sekarang ya teman-teman, supaya kalian bisa mengerti cara taming dan cara biar mereka punya anak coy. Tapi dari semua hewan ini ada yang nggak bisa punya anak juga ya teman-teman. Oke, kita mulai. Oke, nice. Yang pertama di sini ada raptor ya teman-teman, raptor. Nah, raptor ini nih bisa kita pakaiin saddle. Dan makanannya itu ini ya teman-teman, ini diubah dulu Pak, diganti mode dulu biar enak. Makanannya itu bisa pakai ini ya teman-teman. Nah, cara buatnya ini pakai ayam itu ya teman-teman. Nah, di sini tuh butuh 6 ya coy ya. Jadi pakai ayam yang ini, kita bakar dulu ayam dari ayam. Habis itu baru dikasih ke ini ya teman-teman. Wow, langsung bisa dia Pak, marah dia Pak. Oke teman-teman, karena ngetem si dinosaurus ini susah, aku sarankan kalian harus full equipment ya teman-teman. Oke, gua udah pakai ini dulu, tombak intan untuk mukulin si bapak ini ya teman-teman. Ngetem ini emang agak susah, ngetem yang ini. Oke, nice. Nah, kayak pas di saat kayak gini kita kasih makan ke dia. Langsung jadi ya teman-teman. Kalau dia udah jadi itu ada logonya dan kita bisa pasang saddle. Tuh, udah kepasang ya. Oke, ini satu lagi. Oke, nice. Belum. Oke, terus. Oke, nice. Kita kasih. Yeay, udah jadi ya teman-teman. Dan ini karena udah gue pasang saddle bisa gue tunggangin ya teman-teman. Oke, yeay. Dia bisa lompat juga. Lala. Oke, nice. Oke, cara nganakin si ini pakai ini ya teman-teman, ayam panggang tapi yang udah spesial gitu ya teman-teman, yang ditambahin pakai maguey merah. Oke, kita akan buat. Oke, udah dia udah lope-lope itu berarti tandanya udah cinta. Oke, dan kita lihat tuh mereka muter-muter sedang melakukan. Nah, dan itu anaknya, wih lucu sekali. Yeay. Itu ya teman-teman cara nganakinnya pakai ayam panggang spesial yang pakai maguey merah ini. Kalau mau ngetem pakai ini ya teman-teman, ayam panggang utuh. Oke. Oke, kita lanjut yang kedua ya teman-teman, yaitu si babi. Babi ini ditem pakai ini ya teman-teman, kentang wortel. Kentang wortel itu dibuat dari kentang sama wortelnya 6, kentangnya 2. Dapetinnya di mana Bang kalau main survival? Dapetinnya itu gampang ya teman-teman. Dapetinnya itu biasanya dari guci. Kalau kita belum ada pertama kali belum ada bibitnya, kita dapetin dari guci, kalau enggak dari pedagang, kalau enggak dari momon yang anak kecil gitu ya teman-teman. Biasanya mereka mengeluarkan. Oke. Kita naik dulu. Naik. Nice. Oke, kita biar bisa ke atas dan kita akan ngasih dia. Oke, dia jatuh cinta nih. Dia ngetem nih, ikutin kita coy. Kalau nih, di situ cinta, kita kasih lagi nih. Woi, mereka beranak coy. Kita lihat, anak kelima coy. Dan, ngetemnya juga pakai kentang wortel ya teman-teman, sama aja. Ngetemnya pakai kentang wortel, kawinin juga pakai kentang wortel ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, itu ngetem panda ya teman-teman. Panda itu bisa ditem pakai bambu. Bambu itu dapat dari mana Bang kalau misalnya kita main survival? Bambu itu dapat dari cara ngetemnya juga pakai bambu ya teman-teman. Oke, kita langsung bisa ngasih makan si ini panda. Tapi ini berhubung ada jarinya, jadi gua ubah dulu mode kreasi ya teman-teman. Oke, biar kita bisa naik. Oke, kita masuk coy. Oke, nice. Kita kasih dia. Jadi teman-teman, nah kalau ngetemin juga pakai bambu tuh, lihat tuh dia terjebak. Oke, kalau dia sudah ketem,
dia akan jadi seperti ini, teman-teman, bawa bambu gitu ya di belakangnya ya, teman-teman. Kita ini kita tem lagi gagal tuh, kalau ada tanda di udara yang gagal jadi gitu ya, teman-teman. Nah, tanda panda ini kayaknya nggak bisa berkembang biak, setahu aku nggak bisa berkembang biak ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke ayam. Ayam itu ditem pakai pakanan ayam. Dia tuh bisa dibuat, mana pakan ayam tadi? Pakan ayam. Oh, ini. Pakan ayam. Dia tuh bisa dibuat dari gandum, biji gandum ya, teman-teman. 12 biji gandum. Nah, betul. 12 biji gandum, Bang. Banyak banget. Dapatnya dari mana? Nah, biji gandum itu sendiri dapatnya itu dari, kalau awal main kita nyari di rumput aja gitu ya, teman-teman. Seperti ini kita tekan aja gitu. Nah, biasanya di rumput-rumputan ini ada ya, teman-teman. Ada namanya biji gandum gitu. Oke. Dan kalau mau dapatnya lebih gampang, kalian harus nanam gandum. Nah, dari gandum itu nanti kalian bisa dapat bijinya gitu ya, teman-teman. Pokoknya ngetemnya pakai ini ya, teman-teman. Makan ayam. Terus kalian jangan lupa narok sarang ayam itu berguna untuk dia, tempat dia bertelur gitu ya, teman-teman. Oke, waduh, kita salah ngasih narok, Pak. Tinggian. Gak nyampe mereka. Oke, nice. Dimakan tuh, Pak Tuan. Ikutin kita. Ngetemnya pakai ini ya, teman-teman, dan dia akan beranak dengan sendirinya, bisa jadi telur, bisa juga langsung jadi hewan gitu ya, teman-teman. Maksudnya bisa langsung jadi ayam gitu ya. Oke, sekarang si domba. Domba ini kayaknya cuma pakai gandum. Domba cuma pakai gandum ya, teman-teman. Oke, nice. Kita ambil dulu gandumnya. Dan ya, oke. Nah, ini ngetemnya pakai gandum, cara nganakinnya juga pakai gandum ya, teman-teman. Sama aja. Oke, udah lope-lope. Dan sudah lope-lope dua-duanya. Oke. Lihat mereka ngapain? Tuh, gusa-gusa. Satunya belum, Pak. Oh, ini kok nggak mau mereka, Pak. Oh, sudah. Wah, mereka beranak gitu ya, teman-teman. Oke, mereka sudah beranak ya, teman-teman. Terus, waduh, ini gelap banget ini, Pak. Sabar ya, Pak ya. Diubah dulu modenya gitu ya, alat pakai ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke serigala ya, teman-teman. Tadi ini udah. Kita lanjut ke serigala. Ini. Wow, dia sudah jinak ya, teman-teman. Tuh, lihat. Warnanya biru. Kalau dia jadi biru, dia bisa ngelawan monster gitu ya, teman-teman. Wow. Berantem nih, Pak. Iya, karena dia tugasnya serigalanya melindungi kita ya, teman-teman, kalau sudah jinak gitu ya. Oke, kita akan buat satu lagi. Ini harus cepat. Nah, yes. Terus cara ngawininnya pakai babi mentah ya, teman-teman. Oke. Ini ada lope-lopenya. Udah lope-lope. Terus ini lope-lope. Oke, mereka akan membuat anak ya, teman-teman. Wow. Tuh, anaknya lucu ya. Oke, terus kita akan ke mana lagi nih? Sini udah, domba udah. Terus kita akan ke beruang ya, teman-teman. Beruang. Beruang itu bisa ditem dari ini, bisa dipasang saddle juga. Cara ngembang biaknya pakai sosis ya, teman-teman. Dan sosis ini dibuat dari babi mentah 5 yang udah mateng, bunga merah. Bunga merah itu nyarinya di rumput-rumputan, di pedagang atau di guci juga bisa. Tulang dapat dari momon monster, habis itu yang ngasilin daging besar, habis itu kita makan ya, teman-teman. Terus jadilah tulang gitu ya. Oke, di sini juga ada salmon, ada bunga, ada salmon. Oke, kita ambil dulu salmonnya. Nah, salmon ini dapat dari mana, Bang? Salmon ini dapat dari bunuh penguin. Kalau nggak bunuh penguin, dari ini ya, teman-teman, dari mancing ikan. Pokoknya ikannya itu harus cari di sekitaran kutub ya, teman-teman. Seingatku dari sekitaran kutub. Oke, kita tem langsung aja. Wih, langsung jinak, Pak. Oke, Pak. Enggak. Wih, marah dia, Pak. Oke, terus. Wih, susah juga ya jinakinnya. Wow, sudah jinak. Habis itu kita kasih sosis. Sosis. Dan mereka akan membuat anak. Terus kalau kalian mau naikin juga bisa pakai tunggangan ya, teman-teman. Oke. Nice. Pasangnya tunggangan dan nice. Kita bisa naik. Bisa lompat juga ya. Mantap, coy. Mantap. Habis itu kita
Sekarang mau ke sapi ya teman-teman. Sapi. Oh sapi. Nah sapi itu ditem pakai gandum ya teman-teman. Gandum, oke. Ditem pakai gandum, anaknya juga pakai gandum, enak sekali. Oke, mereka langsung beranak coy. Oh, waduh, waduh, cara ngetemnya enak sekali. Wih, sudah beranak mana anaknya? Tuh, tapi sapinya mirip badak ya di sini ya teman-teman. Oke, kita terusin ke burung unta ini ya teman-teman. Burung unta ini seingatku pakai semangka. Nah oke, gue akan jelasin cara dapetin bahan-bahannya. Kalau kalian masih belum mudeng, kalian boleh nanya gue di kolom komentar. Oke, jadi yang pertama semangka ini dapet dari mana bang? Nah semangka itu tuh bisa kita buat nih jadiin biji ya teman-teman, untuk kita tanam, untuk kita kan membiakin gitu ya. Sekali panen dia tuh ngasilin sekitar 4-5 gitu ya teman-teman. Dan cara nyari semangka kalau di survival awal-awal gimana bang? Dari guci, kalau nggak dari penjual, kalau nggak biasanya ada di tanah nih kayak gini, dia tiba-tiba ada aja gitu. Gitu ya teman-teman, ada biasanya, tapi susah emang ditemuin. Oke langsung kita tem aja si ini burung untanya coy. Oh ya langsung ini naik jadi yes. Dan juga kalau kita mau naikin si burung unta ini juga bisa pakai saddle ya teman-teman, jadi bisa dibawa pergi kemana-mana. Oke, cara nganekinnya gampang pakai jus semangka ini. Jus semangka ini butuh botol kaca kecil sama bunga telkoma, sama juga dapetinnya dari guci ya teman-teman kalau nggak dari penjual. Oke, botol kecil dapat dari, botol kecil ini buat dari mana tadi pak? Kita ambil dulu ya biar kalian mudeng gitu ya pak ya. Kita pelan-pelan aja. Oke, gue jelasin. Botol guci itu dapat dari kristal sama papan kayu. Papan kayu itu dari kayu nebang kita ya. Abis itu kalau nyari kaca ini kristal ini dari mana bang? Itu tuh kaca loh teman-teman. Dapatnya dari pasir. Abis itu kalian bakar. Terus jadilah ini ya teman-teman. Baru kita bisa ngecraft botol kaca kecil. Oke kita ngasih jus mangga ke dia ini. Dia akan membuat anak. Mereka sudah membuat anak coy. Wow 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 wow. Wih paling gede banget pak. Oke kita sekarang yang terakhir kita ngetempi gui minggui apa-apa itu. Ngetemnya cukup mudah dari permen karet. Nah permen karet ini sendiri menurut gue paling susah didapetin teman-teman. Seolah dapetnya antara bunuh pinggui ini kita baru bisa dapet permen karet, atau enggak kita baru bisa dapet kalau si pinggunya ini mati intinya teman-teman. Kalau nggak nyari di guci ya teman-teman, tapi jarang banget nyari di guci ada ya. Oke langsung kita time gagal. Aduh parah. Oke nice. Tapi ya teman-teman, kalau udah jinak kita bisa naikin dia, enak sekali ya. Bisa kita lompat. Oke kita lompat nice. Kok ya lompatan itu lompatan semakin tinggi terus ya teman-teman. Lompat. Nah jadi ini cocok banget kalau kalian mau mendaki gunung. Nah tapi kasihan si pinggu ini, kalau dia lompat semakin tinggi darah si pinggu ini akan ngurang ya teman-teman. Tuh ngurang gitu ya walaupun tinggi. Oke kita lihat kita di ketinggian berapa. 88 pak. Oke. Oh tuh semakin naik terus ya pak, tapi kasihan si pinggunya bisa mati nanti teman-teman. Wadaw. Oke teman-teman, itu cara ngetem semua hewan ya teman-teman. Jika kalian ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu aku bisa jawab semua pertanyaan kalian itu teman-teman. Oke, jadi gue TV Android, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Siap. Salam gamer. Dadah. Ingat jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya teman-teman. Biar aku semangat buat video tiap hari. Oke, dadah.